Ariel Noah, dan Celine Evangelista menjadi sorotan publik, usai tampil di atas panggung baru-baru ini. Bukan tanpa alasan, mantan kekasih Luna Maya itu tak segan menggenggam tangan Celine Evangelista di hadapan banyak orang. Lagu, Mungkin Nanti, terlihat tengah dinyanyikan Ariel Noah, saat tampil bersama bandnya. Sembari mengangkat tangannya yang satu, Ariel seolah memberi tanda agar penonton ikut bernyanyi, bersamanya, yang menambah riuh di acara tersebut. Momen selanjutnya, yang terekam di unggahan akun Instagramnya, ketika, seorang perempuan naik ke atas panggung, dengan didorong oleh temannya. Dari tampak belakang, perempuan berambut panjang itu, terlihat memakai atasan coklat dan celana hitam cutbray. Saat kamera menyorot ke arah berbeda, nampaklah, sosok perempuan yang cukup familiar. Ia tak lain, dan tak bukan adalah Celine Evangelista. Wajahnya nampak tersenyum, bahagia saat Ariel menyambut kehadirannya. Bukan hanya itu, Ariel nampak tak segan untuk menggenggam tangan mantan istri Stefan William itu. Sontak, Celine tersenyum dan tersipu malu dengan sikap Ariel. Penonton pun makin riuh sembari ikut bernyanyi. Ada apa dengan Luna Maya? Luna Maya kaget melihat Ariel dan Celine bermesraan di acara televisi tersebut, seakan-akan Luna disambar petir, apa mungkin dia punya hubungan, ungkap Luna Maya di akun Instagramnya. Luna Maya pun biasa-biasa saja, dia tak merasa Ariel akan jatuh hati kepada Celine, cuma Luna Maya, cinta matinya Ariel.